banget gitu. Dan bisa di hari ini hamil di usia 5 bulan dan sehat dan semuanya lancar dan semuanya oke tuh happy banget. Dan apa lagi yang baik, semoga lancar sampai hari H. Dan juga udah terima kasih buat semuanya yang udah datang, buat waktunya. Juga Don. Thank you. Oh, diwakili oleh Abah. Oke, dari El mau ada tambahan? Thank you for coming. Oke, thank you. Tapi yang pasti kita sekeluarga merayakan gender reveal terlebih adalah rasa syukur yang teramat dalam buat Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan kesempatan agar bisa memiliki momongan lagi, memiliki anak ketiga. Dan apapun gendernya, kami bersyukur. Cuma kita lebih pengen ke syukurannya aja, selamatannya aja, berbagi kebahagiaan itu, supaya dilancarkan sampai proses lahiran nanti. Untuk gendernya yang penting kita bisa dapat anak yang sehat, lahir yang gampang, yang supaya jadi anak yang bertanggung jawab, anak yang takut akan Tuhan, yang sayang sama keluarga. Dan pastinya doa-doa dari mama sama papa sama kakak-kakak buat adik bayi yang terbaik, semoga bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi panjang ya. It's okay. Ya terlebih bayi ini adalah bayi proses IVF, jadi bayi tabung. Jadi boleh mungkin kita panggilkan. Oh boleh banget dong. Yes, please welcome Dr. Benedictus MPH SPOG. Jujur ya, jujur udah dapat bocoran belum? Belum ya, benar ya. Oke, okay. Nah jelas ini kalau benar dapat hadiah nggak teman-teman? Juga begitu bang warnanya. Oh nanti dikocok dapat hadiah say. Alhamdulillah. Ya pilih boy. Boy mana boy? Aduh nggak ada suaranya boy. Wah di ujung sana boy. Boy hanya ada segelintir ya. Oke, okay. Siap-siap ya. Siap ya guys, are you ready for celebration gender reveal? Gimana suaranya? Hey jangan lupa, gimana suaranya? Hey, lupa pakai baju pink ya. Oke, siap-siap. Kita hitung bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita akan tahu kira-kira gendernya boy or girl. Satu. Eh cewek deh. Tiga. Kebalik. Baik dan orang besar. Lembut main-mainnya.
Tangan lu kenapa lah gua lu.